Sikana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'ma. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dapat kita sambung lagi pengajian kitab Kashful Ghaibiyah, pembukaan berita-berita yang ghaib. Sudah telah sampai muka surat 32. 17 daripada atas. Sallallahu alaihi barang siapa mati. Tenek sikit atas tu. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakat. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dikatakan orang difitnah orang yang mukmin, maksud difitnah berlakulah soal jawab dalam kubur. Persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh mungkaran kir itu berlaku pada orang beriman 7 hari. 7 hari soal, dan kafir pula 40 hari. Itu yang kita cerita pada pengajian yang lepas, mana ada satu athar, athar yang diriwayatkan oleh Tawus. Tawus ni kibarul tabi'in. Beliau menyatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna ay yut'imu alal mayyiti sab'ata ayyamin sab'ata layalin sab'ata layalin. Kata Tawus, kibarut tabi'in, ya, semua orang kalau Tawus yang meriwayatkan, Imam Ahmad bin Hanbal pun terima. Kata Tawus, para sahabat Nabi, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna, kasih mereka itu memberi makan. Itu buat macam talil, macam kerana para sahabat sangat memahami cobaan yang berlaku dalam masa 7 hari itu. Jadi mereka bersedekah makanan dan niatkan pahala itu kepada yang si mati. Jadi kalau orang kata tak ada asal langsung kita buat keluri 7 hari, 3 hari itu bohong. Ada sebab, cuma sebab tu yang kita dah lama tak belajar, jadi adat. Salah juga tu, buat kenduri jadi adat. Tak faham sebalik kenduri itu dan tak diniatkan, tak faham bahawa pahala yang kita bagi sedekah makan tu sebenarnya nak disedekahkan pada si mati tu, kerana nak bantu si mati tu menghadapi ujian 7 hari tu. Dan ini telah menjadi amalan umat Islam zaman-zaman. Walaupun ada yang tak percaya, ada yang memungkiri, tak ada sanad dan sebagainya, padahal ada athar sahabat. Athar tu maknanya perbuatan sahabat. Dan kita maklum para sahabat tu semuanya adil dan tak akan buat perkara-perkara yang bercanggah, yang bida'ah, yang dolalah sebagainya. Pasti mereka akan buat seperti mana yang telah diajar oleh Nabi SAW atau diberi panduan. Dan tersebut di dalam, kemudian dia kata, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati hari Jumaat, nescaya disentosakan akan dia oleh Allah Taala daripada fitnah kubur. Masya-Allah. Siapa kesimewaan orang mati hari Jumaat? Jadi yang istimewa tu apa sebenarnya? Yang istimewa tu hari tu. Hari tu istimewa, bukan mati tu. Sebab dia mati pada hari Jumaat, maka dia dapat fadilat barakah hari Jumaat. Okay, hari Jumaat ni dikira bila ni? Dikira daripada petang lepas asar, hari Khamis. Lepas Khamis, kalau ada orang meninggal lepas asar Khamis, dikira meninggal malam Jumaat sampai maghrib hari Jumaat. Itu jangka masa dia berkata meninggal malam Jumaat. Meninggal hari Jumaat tu bila maksud tu?
mulai daripada asar selepas hari Khamis sampailah sebelum maghrib hari Jumaat. Itu dia punya range masa dia tu. Maka apa dapat kelebihan dia? Diamankan dia daripada fitnah kubur. Maknanya persoalan-persoalan muka nangkir itu lepas, mungkin tak disoal, lepas itu je. Sebab hari Jumaat, dia meninggal hari Jumaat. Fadilat hari Jumaat tu sama macam kita kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya sebut la ilaha illallah sebelum mati, masuk syurga. Bukan masalah dia mengucap tu sebab nak mengaku Islam, bukan. Fadilat la ilaha illallah. Kalau orang mati jangan kita minta talqin dia asyhadu alla ilaha illallah. Talqin dekat dia la ilaha illallah supaya dia dapat fadilat zikir la ilaha illallah tu. Sebagai ayat yang terakhir dia sebut sebelum mati. So syurga. Besar tak besar. Itu kelebihan zikir. Ini kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat dipilih Allah, dia mati hari Jumaat. Oh, lepas daripada seksa kubur, lepas daripada fitnah kubur. Dan tersebut lepas daripada kubur, macam mana nak cerita lain? Adapun dekat akhirat besok, adakah dia hisap? Dia dihisap. Dia cuma lepas kat kubur je. Jadilah lega lah juga. Kita tak tentu ini. Telah bersabda Nabi, dan tersebut di dalam khabar daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, apabila diwafatkan laki-laki dan dihantarkan pada kuburnya, nescaya datanglah oleh malaikat maut dan duduklah ia malaikat maut di sisi kepalanya lepas mati. Dia baru datang kubur dan diazabkan dia. Oh, dan dipukulkan dia akan pukul yang satu dengan pukul daripada besi, tiada tinggal satu anggota daripadanya melainkan putus ia, ya Allah. Dan bernyala-nyalalah kuburnya dengan api. Kemudian berkatalah ia malaikat maut, berdiri olehmu dengan izin Allah. Maka tiba-tiba duduklah ia, padahal betul menjerit ia akan satu jerit yang mendengar akan dia oleh barang yang antara langit dan bumi, melainkan jin dan manusia. Allah lindung dia tu. Allah tak nak bagi dengar. Tak bagi dengar. Banyak benda kat kita ni. Rahmat Allah tu, latif Allah, ditutup. Ditutup dengan qahar Allah supaya tak nampak. Jangan sampai kita nampak. Sebab kalau kita nampak, tak jadi kerja. Itu Nabi kata, lau ta'lamu ma'a'lamu la bakaitum kathiran wa dha'iktum qalilan. Hey sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu lah. Kalau kau nampak macam mana aku nampak, atau kau dengar macam mana aku dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian dalam kubur, sungguh kau akan menangis banyak dan kau akan ketawa sedikit. Kita tak nampak, menampak tak makan. Nampak dalam kubur. Dan berkatalah ia malaikat maut bagi malaikat, berkatalah ia mayat tadi bagi malaikat, kerana apa kau berbuat akan ini? Yang kau pukul aku ni kenapa ni? Kau putus-putuskan aku ni sebab apa? Dan kerana apa kau azab akan aku? Pelik, banyak dia pelik. Apa hal ni? Mengamuk mereka maut ni. Maka sungguhnya adalah aku ni, kata si mayat, mendirikan sembahyang. Aku sembahyang. Dan aku menunaikan zakat. Dan aku puasa bulan Ramadan. Maka berkata malaikat maut itu, aku azabkan dikau dengan sebab bahwasanya engkau itu
Telah lalu engkau pada satu hari dengan orang yang kena zalim, dan orang itu meminta tolong ia dengan engkau, maka tiada kau tolong akan dia. Dan kau semayang satu hari, dan tiada engkau istibrak daripada kencing engkau. Masya Allah, tu je sebab dia. Kita tak peduli hablum minannas. Semayang kita jaga, puasa buat. Saudara kita menderita, orang sebelah kita dalam keadaan kena zalim, kita buat tak tahu. Kena zalim tak tolong, buat tak tahu. Yang kedua, bila kita semayang, kita kencing, tak ada berdehem, tak ada. Bila kita sujud, ya, terkeluar kencing, kita semayang, ya, kena seksa. Maka nyatalah dengan khabar ini bahawa menolongkan orang yang kena zalim itu wajib. Kalau ikut pada hadisnya, tolong orang kena zalim ni wajib. Wajib tolong orang zalim mengikut kemampuan kita. Sekiranya kalau tak ada orang tolong, mati je. Jadi asal tolong orang kena zalim ni fardu kifayah. Habis kalau semua orang tak tolong, semua dosa. Ataupun kalau yang tahu orang tu kena zalim, kita seorang kita, mana yang tak tahu, jadi fardu ain. Dia kalau tak ada orang tolong, yang tahu cuma kita seorang je, kita ni tolong, apa hukum ni? Fardu ain. Kalau ada 10 orang, fardu kifayah. Seorang pun tak tolong, semua dosa. Ni hukum menolong orang yang kena zalim. Seperti barang yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mazluman fastaghatha bihi wa lam yaghithhu duriba fi qabrihi mi'atu sautin minan nar. Barang siapa melihat ia akan orang yang kena aniaya, dia kena buli, dia kena rampas hak dia dan macam-macam kena zalim, maka minta tolonglah ia kepadanya, dan tiada ditolong ia akan dia buat tak tahu. Aku pun punya masalah. Nescaya dipukul akan dia dalam kuburnya 100 kali pukul dengan tongkat daripada api neraka. Allah Allah. Tapi yang pukul dia bukan akhir, mereka maut. Tu kata fitnah kubur dia, kalau kita faham sini. Cobaan dalam kubur ni macam-macam. Yang kita tahu bukan akhir. Kubur ada lagi. Banyak riwayat-riwayat lain. Ya, ada yang sahih, ada yang dhaif dan macam-macam. Tentang cobaan dalam kubur ni, dia satu alam lain. Ya, banyak lagi berita-berita kita tak tahu. Yang kita tahu, yang pukul kita bukan akhir, sebab tak ada jawab. Rupanya ada lagi yang lain. Bersalin ni orang, tak istibrak. Banyak lagi hadis-hadis lain. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atu nafarin yunabbi'uhumullahu yawmal qiyamati ala manabira min nurin fayudkhiluhum fi rahmatih. Qila man ulaik ya Rasulullah, faqala alaihi salam, man ashba'a ja'ian aw jahhaza 'aziyan fi sabilillahi aw 'ana dha'ifan aw aghatha malhufan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 orang dititahkan oleh Allah Ta'ala mereka itu pada hari kiamat, suruh naik di atas mimbar daripada nur. Banyak kitab-kitab yang saya baca, kisah dia kiamat ni, orang beriman dia duduk dekat satu tempat khas. Contoh dalam ini dewan. Jadi orang beriman, umat Rasulullah ni, dia ada satu bahagian section kat tepi ni, dia duduk ramai-ramai tu. Ini kaum Nabi Musa, ini kaum Nabi Nuh. Kita lah khas yang beriman satu tempat. Lepas tu daripada ramai-ramai yang duduk di belakang, ada pula duduk tinggi sikit atas mimbar. Duduk kat depan. Duduk ni mimbar. Mimbar masjid ni. Ada empat. Ada berapa? Bukan empat, ada empat lah.
Yang tinggi tu, mimbar yang dia buat daripada nur, cahaya. Maka memasuk ia akan mereka itu di dalam rahmatnya. Dikatalah orang, siapa mereka itu ya Rasulullah? Apa kelebihan dia orang ni? Aku kenal ni, orang masjid Senawang ni. Apa pula dia lebih? Duduk atas mimbar pula, kita duduk kat bawah. Maka sabda alaihi salam, barang siapa memberi makan akan orang yang lapar, satu, atau membelanjakan, dia sedekah, dia wakaf kepada orang nak perang sabilillah, dua, atau menolong ia akan orang yang dhaif, orang lemah-lemah, orang tak larat, orang dalam keadaan kesusahan, dia tolong orang dhaif. Dia banyak buat kerja-kerja aman. Yang keempat, atau menolong ia akan orang yang kena zalim. Masya Allah, ni empat orang ni, tempat duduk dia khas. Bukan sebab dia semayang banyak ke, puasa banyak, dia amal Islam ni dia dua. Satu hablu minallah, satu hablu minannas. Hablu minallah ni memang wajib, tapi banyakkan orang dia naik pangkat insya Allah ni bukan dengan hablu minallah, hablu minannas. Tuhan sangat sangat suka, sangat mahu membalas hamba-hambanya yang banyak membantu hamba lain, bagi makan, lepas pada zalim. Macam tengok ni, dan banyak ayat Quran dan hadis yang seperti ni. Kelebihan diberi pada orang yang banyak khidmat. Kata Nabi, khairun nas man yanfa'u nas. Sebaik-baik manusia ni orang bagi manfaat manusia lain. Dan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya berkatalah ia Anas, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dihantarkan mayat di dalam kubur dan dikambuskan tanah atasnya, berkatalah ahlinya, keluarga dia dan anak-anaknya, wa sayyandah wa syarifah, ya wa sayyidah wa syarifah. Wa ni macam wa tu rintihan. Aduh, kalau kita aduh malangnya, aduh mak aku, kalau bahasa Arab wa, lepas dudbah merengik, wa sayyidah wa syarifah, hai lah kata anak dia, kata keluarga dia, aduh hai tuan kami, hai yang kemudian, hai yang kami sayang. Maka berkata malaikat yang memukul, adakah engkau dengar barang yang berkata mereka itu? Malaikat tanya balik dekat orang dalam kubur, kau dengar tak apa dia cakap tu? Maka berkata ia mayat, bahkan aku dengar hai malaikat. Maka berkata malaikat itu, adakah engkau itu seorang yang syarif? Dia panggil kau orang yang mulia. Syarif mana mulia? Kau mulia ke? Maka berkata hamba itu, bermula mereka itu berkata akan demikian itu, hai kiranya mudah-mudahan mereka itu diam dah mereka tu. Orang dalam kubur kata pun, eh dia orang ni duk mengingat-ingat, duk panggil-panggil, aku tak kena pukul ni. Mudah-mudahan duk diamlah kat atas. Maka dihimpit akan dia oleh kubur, maka berselisih segala tulang rusuknya. Cengkaman tanah, dihimpit rumput tanah. Dan menyerulah ia dalam kuburnya, hai dibesarkan oleh orang, hai kehinaan tempat, hai menyesal, hei sangat kasar soal, hingga masuk oleh malam Jumaat daripada bulan Rejab daripada tahun demikian itu. Jadi maknanya dia bentak-bentak kita dalam kubur ni. Ni baru saya tanya seorang kontraktor, sebab engineer tanya, kita nak buat retaining wall. Dia kata, ustaz nak buat wall ni ustaz, batu di bawah kena besar,
yang di atas kecil. Kata buat kenapa pula? Kerana tanah ni berat, kata dia. Dia akan menghimpit, dia dia ada berat itu, dia bergerak, dia berat, dia akan menghimpit. Bila saya dengar engineer itu cakap macam itu, saya terbayang saya sekubur. Maknanya kita dalam kubur ni, tuan-tuan, tanah kat atas kita ni, dia berat. Lepas tu bumi dia bergerak. Ini kita kaji zohir, bukan kata kita kaji yang tak boleh fikir, yang kita boleh fikir. Tanah tu kat atas kita tu berapa kilo, berapa tan. Dia himpat. Dia makin makin berat, makin berat, makin berat, makin berat. Orang kata pelukan bumi tu, dia menghimpap, dia mencengkam. Itu yang hancur tulang belulang. Tapi yang antara ramai-ramai yang kena macam tu, ada juga mayat yang tak ada apa-apa. Ini yang menakjubkan. Yang mukhalafah adat. Antaranya orang yang mengamalkan surah Al-Mulk setiap malam. Membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka diterangkan kuburnya, diselamatkan daripada pelukan bumi itu. Kalau peluk di bumi pun macam peluk mak dengan anak, mak peluk anak. Tapi kalau kita fikir zohir, akal kita ni, ilmu ilmu engineering kita ni, bobotan tanah impit, 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 tulang kita pun makin kecil, makin hancur. Lepas tu kita taruh apa-apa dalam tanah, lama-lama hancur. Sebab hampak daripada tanah tu. Tiba-tiba kita tengok ada mayat tak hancur. Allah Allah. Bukankah itu satu keajaiban? Bukankah itu sudah cukup bukti adanya yang dinamakan siksa kubur dan nikmat kubur? Zohir. Belum mati lagi. Belum kita cerita yang barzah yang kita tak nampak. Ni yang kita nampak. Kena beramal lah. Kita nak selamat dekat kubur ni. Kena rajin beramal lah, tuan-tuan. Sekadar bercerita dan tahu tapi tak membuat sesuatu, itu angan-angan. Kena beramal. Malam-malam beramal sebelum tidur. Kerana tidur ni mati kecil. Kita duduk sibuk corona. Tak kena corona mati. Yang kena corona tak mati. Mati kan? Bukan kira kau corona. Dia nak corona, dia corona je. Betul dia kata apa lagi? Tengok lagi dia kata. Tadi kau dah ada ni. Ya. Mana tadi ni? Lepas tu dia kata bermula mereka mudah-mudahan sampai bila kena ni? Sampai masuk awal malam Jumaat bulan Rejab daripada tahunnya. Demikian itu, maka firman Allah Ta'ala, ushidukum ya malaikati inni ghafartu lahu sayyatihi wa mahautu khotayahu bi ihyaihi hadhihi laylata. Allah Allah. Apa tuan-tuan maknanya ni? Dia kata apa? Kata Allah Ta'ala kata pada malam bulan Rejab ni, aku persaksikan, ushidukum, aku persaksikan kamu hei malaikatku, bahawa aku telah ku ampun bagi si mayat ini akan segala jahatnya, dan ku hapuskan segala kesalahannya dengan berkat menghidupkan. Siapa hidup ni? Si mayat. Bila dia hidup ni, masih hidup lah. Dah mati dah, hidup macam mana? Berkat dia ni masih hidup tu, menghidupkan malam ini, yakni malam Jumaat yang awal dalam bulan Rejab. Allah Allah. Malam Jumaat tu dia baca Yasin. Malam Jumaat tu dia semayang tahajud, dia berdoa, dia beramal lah malam Jumaat bulan Rejab yang pertama. Maka dengan barakah dia beramal itu, bila tuan-tuan, malam Jumaat yang pertama bulan Rejab, fadilat dia apa? Ni fadilat dia tadi. Dihentikan oleh Allah segala sesaan, dilepaskan. Barakah dia menghidupkan satu malam, satu malam je, iaitu pada bulan Rejab.
Jadi ni yang nak dicerita dalam Kashful Ghaibiyah ni. Benda-benda yang berlaku dalam alamul ghaib dengan hadis-hadisnya, dengan asarnya, dengan kisah ulama'nya, apa yang berlaku dalam kubur tu. Jangan kita ingat dalam kubur tu dah kena dengan muka nakih habis. Panjang cerita. Macam-macam berlaku. Ha, ni dibongkar oleh kitab ni. Satu-satu. Subhanallah lagi. Lengkap ya, kita tengok tadi tu. Ada yang diseksa kerana menzalimi orang. Ada yang diletak di atas mimbar yang bercahaya sebab banyak tolong orang. Ada yang selamat berkat hari Jumaat. Ada yang selamat menghidupkan awal Jumaat bulan Rejab. Sebab tu kalau pesan daripada para ulama, khususnya dalam kitab Jam'ul Fawaid, pesan daripada Syekh pengarang kitab itu Daud Al-Fatani, dia kata apa? Dia menakal sebuah hadis hasan. Maknanya apabila sampai kepadamu satu fadilat dalam satu hadis, hatta kalau hadis itu sebenarnya tak betul sekali pun, tapi kamu yakin kata kebesaran Allah, benda yang dijanji dalam hadis ini boleh dapat, maka akan dipenuhi apa yang kau yakini itu dengan sebab kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya maksud dia apa tu? Maksudnya kalau kita dengar oh ni ada kelebihan ni, malam Jumaat ni buat paling kurang sekali. Paling kurang sekali semua hidup. Malam Jumaat pertama bulan Rejab buat. Sahih ke Ustaz? Jangan tanya. Dalam kitab ada dah buat beramal. Tak ada maksud neraka dia. Maknanya buat amalan. Memang dia suruh kita beramal pun kita buat. Kita yakin dapat. Dan saya dia akan dapat tu bukan sebab hadis tu dhaif ke hadis tu hasan ke bukan. Disebabkan keyakinan kita itu. Baru petang tadi saya baca satu riwayat hadis daripada riwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Dan hadis itu menceritakan perkataan Nabi SAW yang mafhumnya, ya, apabila sampai kepada engkau satu hadis Nabi SAW dan kau merasai dalam hatimu, dengan uratmu dan kulitmu bahawa ini betul Nabi cakap, kau rasai, ya, main jazuku, dia rasa dalam hati ini, dia terasa, fa'ana awlakum, aku lebih awla daripada kamu, kata Nabi SAW. Kalau kamu yakin, aku lebih awla lagi. Ada hadis Nabi ni, satu sanad. Satu lagi sebenarnya rasa dalam hati kita itu. Ayat. Tapi tak kalau ada hadis itu bertentangan dengan sunnah Nabi, kita tak saya ikut lah. Ni ada riwayat datang. Kalau betul tu hadis Nabi dan hati kita bersih, kata Nabi SAW, kita boleh rasa perkataan Nabi itu. Dan hadis itu hadis sahih. Dan barang siapa merasai hatinya jauh, kulitnya, wa asy'aruh, dan bulu-bulunya tu, dia rasa bahawa ini bukan perkataan Nabi, wa ana ab'adu bih, maka aku lebih lagi menjauhi benda itu. Kalau kau rasa bukan aku cakap, kau jauh. Saya bila saya baca hadis tu, saya teringat kisah bagaimana Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya, mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Maka bangunlah satu orang ulama di zaman dia tu, mencela kitab Ihya. Dia kata dalam kitab ni banyak hadis dhaif. Benda ni banyak yang palsu, banyak tak kena. Mencela. Ya. Yeah? Nak bakar kitab dia. Malam tu dia mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelahnya ada Abu Bakar, ada Umar dan Imam Ghazali dekat sebelah. Buka kitab. Imam Ghazali ambil kitab Ihya tu, tunjuk pada Rasulullah. Rasul kata, Sadaqta, tengok betulkah engkau cakap hadis ni Rasulullah? Sadaqta, betul. Tanya pula Abu Bakar, betul, sadaqta. Lepas tu Rasulullah kata apa? Ya Umar, ambil cemeti, pukul orang ni sebab had qazaf. Tuduh tak betul, menuduh tuduhan yang palsu. Ulama' tu kena belasah. Sop, 5 kali Abu Bakar datang, ya Rasulullah, maafkanlah dia, ijtihad dia tak betul. Pagi tu bangun tengok berbirai kat belakang.
Jangan main-main tuan-tuan. Sebab memeriksa hadis dan sebagainya, memanglah kita tengok sanad. Sanad tu memang kita lalal isnad la qala masya. Kalau tak ada isnad, kita orang boleh cakap apa saja. Tapi jangan kita nafikan ilmu-ilmu awliya ilahi ta'ala merasai hadis itu. Walaupun riwayat itu kadang-kadang dhaif dan sebagainya, belum tentu lagi hadis itu tidak betul. Belum tentu. Kerana isyarat pada Nabi tadi. Apa kata Nabi SAW tadi yang mafhumnya tadi itu, barang siapa yang merasai di kulitnya dan di bulu romanya bahawa ini adalah perkataan daripada Nabi SAW, wa ana aula bih, aula aulakum bih, aku lebih aula daripada kamu. Banyak aku yang lebih patut bercakap dengan perkataan itu. Dan kalau kamu merasai bahawa ini tidak betul, maka akulah orang yang lebih menjauhi dia. Dan sanad hadis itu adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu akbar. Ya. Jadi memang, tapi bukan label macam kita ni. Kita tengok ustaz macam botol dia hadis ni. Kau semayang pun tak, kau nak rasa betul tak betul, dan rasa tak jadi dia. Ni orang yang beramal, orang yang berzikir, yang hatinya selalu berselawat, tak pernah berhenti. Orang macam ni ada satu benda kesimpulan yang Allah bagi. Dia boleh tengok. Ini juga yang berlaku pada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, pengarang kitab Al-Iblis. Siapa dia tuan-tuan? Guru kepada guru kepada kepada Syekh Ahmad Al-Idris. Ahmad Idris, iaitu pendiri tarekat Ahmadiyah, guru dia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Buta huruf, Quran tak dibaca, tapi pada doa lepas lah, semayang tu lah. Ulama ramai belajar dia. Jadi dia test oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir. Baca satu hadis saja. Ni hadis apa ni? Doa apa tidak? Sahih. Ini maudhu. Ni Quran. Tapi tak tahu aja. Lepas tu ulama' tu tanya, semua kau jawapan, jawapan kau ni semua betul. Cuma kami pelik lah. Macam mana kau tahu? Kau tak pernah belajar ilmu hadis. Kau tahu kata hari ni hadis sahih. Begini tuan, bila tuan membaca Quran, saya lihat warna emas keluar daripada mulut tuan. Bila tuan baca hadis sahih, saya tengok warna perak. Bila tuan baca hadis maudhu', hitam keluar, busuk bau dia. Terkejutlah ulama' ni. Ini ulama zahir, ini nama ulama hakikah. Allah Allah. Ini nak bagi tahu kita ni, kadang-kadang duk sibuk sangat sanad tu, sanad ni. Ha. Padahal pada awliya ilah tu dia ada satu lagi. Ha. Macam ni? Macam ni? Ni tak sebut sanad ni. Tapi kita yakin ini kita beramal, insya-Allah kita dapat apa yang disebut dalam kitab ni. Yang kita ragu. Ada pun soal sanad tak sanad, sahih tak sahih itu kita serah pada orang yang ahli hadis. Ada kau kaji lah. Ini bukan kita hadis, ini kita tasawuf. Al-babul khamisu fi ahwalil qabri wa dhikril malikil ladhi yadkhulul qabra qabla munkar wa nakir. Ini pula bab kelima nak menyatakan ahwal kubur dan menyatakan malaikat yang masuk dalam kubur dahulu daripada mungkar dan nangkir. Ha, tengok. Ini satu lagi ni. Kita dok tahu yang masuk dalam kubur kita dua orang malaikat je, mungkar dan nangkir. Sepanjang pengajian kita Kashful Ghaibiyah ni, berapa orang malaikat tuan-tuan tengok? Tadi malaikat maut. Sebelum tu malaikat rahmat, malaikat azab. Ini masuk pula lagi ni, dua orang malaikat lagi. Ha ni, cerita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sampai mayat baru, semua penghuni kubur akan sentiasa menunggu berita. Ya. Pertanyakan tentang keadaan sebulan. Betul. Bila tak ada berita mengenainya, sedangkan sebulan telah lama meninggal dunia, maka roh-roh kubur akan berkata, tentulah dia telah diseretkan ke neraka Hawiyah. Ya. Neraka Hawiyah ni neraka yang ketujuh paling bawah-bawah sekali. Calon dia orang munafik. Soalan saya ustaz, kiamat belum berlaku, masih lagi alam barzakh.
kenapa roh ni dah dimasukkan ke neraka Hawiyah, Ustaz? Riwayat mana tu? Tu. Kitab ke mana? Hadis ke? Saya baca satu kisah Alam Roh dah, Ustaz. Alam Roh, kita tapi saya lupa Alam dia. Ialah banyak riwayat ya. Tapi yang lebih asahnya mayat-mayat itu, kalau mayat-mayat orang-orang kafir, mayat orang-orang yang membuat zalim, orang fasik, sebelum dia sampai ke neraka yang stesen neraka-neraka yang tertentu itu, mereka banyakkannya dihantar ke Telaga Barhu, bukan ke neraka Hawiyah. Wallahualam, saya tak kena check yang itu. Tapi yang setahu yang maklum ialah segala arwah itu dihantar ke Telaga Barhut. Telaga Barhut ni satu telaga yang tak ada kok. Dia tak ada simen tu, tak ada kok, tak ada. Dia lubang kat tanah. Bau dia busuk. Berada di Yaman. Dan banyak riwayat kisah-kisah orang yang pernah bermimpi dengan waris, ya. Lepas tu waris dia yang mana berhutang, nak minta bayar hutang. Jadi dia pergi cari lah cik kat Telaga Barhut. Pagi kat Telaga Barhut tu. Yang itu aja riwayat. Ada pun kalau kita nak tanggung, kata sekarang ni dah ada ke orang yang masuk ke dalam dalam neraka tu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah melihat orang yang dalam neraka ketika dalam Isra' wal Mi'raj. Menjawablah ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan nampak itu dan masuk itu dah alam mithal. Alam mithal. Bukan alam hakiki, bukan alam akhirat, alam mithal. Karena alam akhirat belum terbuka lagi. Belum ada lagi. Sudah dinyalakan. Tapi belum ada lagi. Tapi yang Nabi nampak tu, itu alam misal. Alam misal ni macam mana? Macam kita tengok video. Tengok TV je. Benda tak ada pun. Tapi gambar dia lah. Sebiji. Sambung macam tu. Macam orang tengok hologram. Kejadian sebiji. Tapi tak ada. Ataupun kita tengok dalam alam mimpi. Itu semua alam misal. Betul sebiji. Lepas tu selang seminggu jadi macam mana yang kita nampak dalam mimpi tu. Atau yang kita tengok dalam TV tu. Betul macam tu jadi. Orang dia pun sama. Tak ada beza langsung. Maka dikatakanlah yang dilihat itu alam mithal. Alam mithal. Dan mungkin itu yang dimaksudkan. Kalau kita takdirkan betul hadis itu, orang itu telah dimasukkan dalam neraka Hawiyah itu. Yang dilihat dan dikhabarkan itu, yang mereka lihat itu adalah dalam alam mithal. Yang mana akan berlaku macam tu. Dah dibuka awal ini. Ya, yang Nabi nampak ambil batu pecah. Betul Nabi nampak tu. Dah ada ke orangnya? Belum. Nampak tu. Alamul mithal. Alamul mithal. Macam trailer lah. Benda nak berlaku dah dilakukan dah. Dalam satu alam lain. Wallahu a'lam. Ha. Panjang bulan Ramadan. Sebenarnya orang-orang yang telah mati akan menangis apabila tamatnya bulan Ramadan. Yeah. Ini kerana terdapat riwayat yang mengatakan sepanjang bulan Ramadan, penghuni neraka yang sedang diazab dan diseksa akan diberi kelihatan dalam menjalani seksaan. Soalan saya, jadi roh-roh ini sepanjang bulan Ramadan pergi mana, Ustaz? Tu kena tanya roh tu. Mana roh tu pergi dalam Ramadan tu kan? Jawapan pertama, wallahualam. Tapi kemana roh-roh ni pergi, dia ada dua. Macam mana kita tengok dalam kitab Al-Kitab Ruh Ibn Qayyim Al-Jawzi ni, ya. Roh ni Al-Jawziyah. Dia dua kan, Al-Jawziyah. Dia ada ruhun arwahun mu'adzabah, arwahun mun'amah. Arwahun mu'adzabah, roh-roh yang diazab itu dengan sebab keberkatan daripada bulan Ramadan itu, mereka direhatkan daripada azab. Tapi dia pergi mana? Dia tak pergi mana. Sebab dia orang macam kita kata apa? Orang kena siksa dalam penjara. Lepas tu sebab kebetulan hari tu hari kebesaran,
tidak ada siksaan. Tapi duduk situ juga, tak gimana. Okay? Kerana mereka itu adalah arwahul mu'adzabah, roh-roh yang diazab. Kebebasan mereka disekat. Ada satu lagi, arwahul muna'amah, roh-roh yang diberi nikmat. Kerana amalnya, kerana kesolehannya, kerana kewaliannya dan kenabiannya, mereka ni bebas. Bebas. Ada waktu-waktu dia dekat kubur dia, ada waktu-waktu mereka ni boleh boleh pergi ke mana dia nak pergi. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nak balik ke rumah, nak tengok saudara, nak tengok apa boleh. Tapi dalam alam-alam barzakhiah kita tak dapat tak dapat dengar lah. Ini beza dia. Jadi kalau tanya roh-roh yang disiksa tu pergi ke mana bila siksa tu diringankan, macam orang duduk dalam penjara, siksa tak ada, duduk dalam tu tetap kat situ, tak bebas. Wallahu'ala. Wa yas'alunaka 'anil ruh, kulli ruh min amri rabbi wa ma utitumul ilma illa qalila. Mereka bertanya kepada kau tentang ahwal ruh, ya Nabi, maka jawablah, roh itu urusan Tuhanmu, kamu tidak ada ilmu mereka sedikit sahaja. Wallahu'ala. Lain soalan? Bila yang lepas berisi kubur adakah arwah ni? Ada. Ada peluang. Ada peluang. Syafaat di akhirat besok ada peluang. Paling kurang mendapat syafaatul uzma. Syafaat besar, iaitu yang pertama mempercepatkan hisab, yang kedua mengeluarkan orang beriman daripada api neraka. Yang itu itu tetap yang besar. Dan itu juga syafaat-syafaat kecil-kecil yang lain-lain yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat ditimbang amal kita itu agak-agak dah nak berat masuk, nak masuk, patutnya kita dah ini dah patut, patut kita ni memang berat jahat dah ni. Tapi Nabi kenal kita. Dia ni setiap malam Jumaat berselawat kepada aku ni. Dia kenal. Cik Mat ni tak boleh ni, batu dia kita. Dia beratkan, dia letak serban lah, dia beratkan timbangan kita ni, bagi berat semua ni. Ataupun ketika kita nak lintas sekian sirat, dah nak tergolek, nak jatuh dah, dilihat oleh Nabi SAW, ini kan orang yang selalu datang malam Jumaat berzikir, berselawat dengan aku. Pernah dia datang, dia selalu kalau selawat aku mengalir air matanya, ditolong oleh Nabi, syafaat. Banyak syafaat-syafaat itu. Adakah mereka-mereka ni, ya, yang mana masa kat kubur tu, kubur lain, kubur ni mana syafaatnya? Ni yang menarik. Soalan tadi ni memang menarik. Kat kubur macam mana kat kubur ni? Ni yang kat sana kat kubur ni, kat kubur mana syafaat ni? Syafaat dia daripada tuan-tuan, daripada kita yang hidup ni. Kita yang hidup ni masih boleh bantu yang dalam kubur ni. Dekat akhirat, dekat akhirat dah tak ada orang. Habis. Wal amru yawma idzin lillah. Pada hari itu urusan semua diurus oleh Allah. Tak, kita tak boleh campur tangan dah. Tak boleh campur tangan dah. Nak tolong tak boleh dah, kecuali yang diizin beri syafaat. Adapun dalam, dan syafaat dari Nabi SAW, adapun dalam kubur ni, inilah ijtihad pada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Disuruhlah kita ni membanyakkan tahlil arwah. Disuruhlah bersedekah kita dengan selawat, sedekah pahala, pahala wakaf, sedekah sebab nak ringankan azab dan kubur ni, syafaat pada orang hidup. Kita, kita dengan yang semati ni ada peluang nak bantu. Percaya tak percaya, mati lalu tengoklah. Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu taala? Tengok dekat juzuk yang keempat, kitab Siyarus Salikin. Last kat bab mati, kat belakang tu. Di situ dikisahkan, kerana Siyarus Salikin adalah terjemah daripada kitab Mukhtasar Ihya
Mukhtasar Ihya itu telah diterjemahkan di Syekh Abdul Samad Al-Palembani, diterjemah kat belakang sekali tu, dinakalkan nakalan daripada Imam Ghazali, kisah-kisah orang yang sepatutnya kena siksa dalam kubur ni, tapi kerana adanya bantuan-bantuan daripada orang yang hidup kat dalam dunia yang masih hidup, sanak saudara dia ni, hantar tahlil, hantar subhanallah, hantar tasbih, hantar macam-macam, ringan siksa dia. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, wa hadhil qasas, kisah macam ni, la tadkhulu tahta hasrin, maksud dia tak cukup tangan nak bilang. Kalaulah boleh dibuat dalil lah mimpi-mimpi orang soleh yang mana mereka bermimpi berjumpa dengan orang mati, lepas tu dia nampak kena siksa, dia cepat-cepat beramal, dia suruh orang sedang-sedang, hatta pahala, besok mimpi balik dah hello. Kata Imam Ghazali, kalaulah cerita-cerita itu, mimpi-mimpi hak ni nak boleh jadi dalil, la tadkhulu tahta hasrin, nak dihitung dengan jari pun tak boleh, terlalu banyak. Faham masuk Imam Ghazali ni? Tapi sebab tak boleh nak buat dalil, nak buat dalil tak boleh, dalil Quran, hadis, ijma', qiyam, mimpi tak boleh. Walaupun tak boleh, banyak mimpi-mimpi orang soleh tentang bantuan orang hidup pada orang mati, sampai nak kira pun tak boleh. Dan diceritakan dalam kitab tu, dan balik tengok dalam kitab Syarus Salikin juzuk 4 yang belakang tadi, Babul Maut, tentang kematian. Tengok macam mana kisah-kisah dalam tu yang dinakalkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Allah Allah. Ini apa kita ragu lagi? Imam Ghazali satu orang yang thiqah, yang boleh kita pegang ilmu dia. Ya, menyatakan seperti itu. Dan pengalaman tuan-tuan mungkin ada pengalaman. Tapi kalau setakat buat kenduri arwah 3 malam lepas tu nak mimpi, tak tahulah. Ustaz, saya dah buat mimpi. Saya buat kali arwah, saya tak mimpi apa. Berapa kali kau buat? Saya buat malam pertama lah. Lepas tu saya tak buat lah. Dia beramal ni tiap-tiap tahun dah buat. Sering kita berubah, selalu kita buat. Dia selalu yang terjadi itu, kalau kita sering terjadikan satu kewajipan kita, setiap tahun kita buat tahlil, setiap tahun kita beringat, tiba-tiba kita tak buat. Yang itu yang banyak ceritanya, datanglah si arwah dalam mimpi itu, muka sedih, teguran. Sebab kita selalu buat, tiba-tiba kita tinggal. Yang macam tu ada. Tapi kalau baru buat sekali ya, terus nak mimpi tak tahu dah. Kadang ada hubungan antara si mati dan si hidup. Dan banyak riwayat-riwayat daripada hadis tentang bagaimana tu'radu a'malukum, dibentangkan amal-amal orang hidup ni, orang kamu ni, ke hadapan yang pertama Nabi SAW. Amalan kita ni dibentang depan bagi dia, Nabi tengok. Selawat kita, amal kita, Rasulullah tengok. Yang kedua dibentangkan kepada aba'ukum, kepada bapak-bapak kamu dan tok nenek moyang kamu. Maksud dia orang tok moyang kita yang meninggal ni, dia akan melihat amal-amal anak cucu ni. Apabila dia tengok amal itu baik, syakarallah, dia akan bersyukur pada Allah. Ya Allah, fada'a ya Allah, ya Allah, terimalah amal anak cucu ni. Bila dia tengok amal anak-anak cucu cicit dia ni teruk, buruk, beristighfarlah mayat tersebut. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak cucu aku ini. Allah. Ini hadis-hadis dia. Saya tak tulis dalam ni. Tuan-tuan boleh tengok. Nakalan-nakalan yang sahih, bagaimana amalan-amalan itu dibentangkan pada orang-orang mati, fil amwat. Masya Allah. Jadi semua itu menunjukkan adanya syafaat. Syafaat mana pertolongan dari yang hidup kepada si mati. Adapun adakah mereka ni bila dah kena siksa kat akhirat dia orang tak dapat syafaat? Dah. Itu cerita akhirat pula. Nabi tolong dan orang-orang yang dibenarkan mensyafaat kepada orang-orang yang dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada. Ya. Syafaat sesama mukmin, Ustaz. Atas rahmat kasih sayang Allah. Contohlah ustaz masuk surga dulu. Faham ni. Di surga, ustaz tak nampak seorang pun murid-murid ustaz yang sama-sama belajar di masjid pada pagi semalam malam ni. Ustaz pergi ke neraka, ustaz nampak ramai itu muka kami semua. Kata syafaat seorang mu'min ni, ustaz boleh tarik keluar kami yang di neraka ni, dan ustaz boleh masukkan kami ni ke dalam surga. Apa yang kita boleh faham ni, ustaz? Apa yang kita boleh faham daripada
perkataan itu. Memang betul. Syafaat guru pada murid. Kita boleh faham, begitulah besarnya rahmat Allah. Begitu besarnya belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amal-amal yang diamalkan oleh hamba-hambanya. Yang mana Allah tu sangat kasih dan sangat prihatin kepada muta'alim wal'alim, guru dan murid. Kerana banyak pujian-pujian, baik ayat Quran, baik hadis, terhadap orang yang mengajar dan orang yang belajar. Dan Allah dan Rasul sangat kasih pada dua golongan ini, golongan mengajar, golongan belajar. Sehingga banyak hadis-hadis yang kita pernah tuan-tuan dengar atau mungkin tak pernah dengar, bagaimana malaikat sendiri, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha'an bima yasna. Para malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya. Dari dua riwayat, dua maksud. Sama ada dia rendahkan betul ataupun dia tawaduk. Dia payung dengan sayap-sayapnya pada orang yang sedang menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu, mana ada guru lah. Dua-dua sayap. Tak ada kelebihan macam tu diberi pada yang lain. Orang pergi haji tak dapat itu. Orang pergi jihad tak dapat itu. Hanya pada orang yang belajar ilmu dan yang mengajar ilmu. Faham tu? Maksudnya pemberian rahmat Allah ni pada kita yang duduk dalam masjid ni, Allah tambah yang duduk depan, tak tanya soalan, lagi lah yang faham pula, lagi bersungguh pula, lagi faham tak faham tu nombor dua tu, tak penting tu. Perhatian Allah bukan pada masalah tuan faham tak faham. Ikhlas hadir dalam kelas itu, perasaan kita ketika datang dalam kelas ni apa ni, jahil aku ya Allah, mengharapkan rahmatmu ya Allah, maka aku hadir kelas ini walaupun setengah jam 40 minit jadilah, jadi ada kelas yang macam tu. Maka dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan syafaat guru ni pada murid tadi. Dengan sebab itu hikmah. Hikmah kenapa diceritakan bagaimana berlaku syafaat guru pada murid di akhirat, menunjukkan betapa pentingnya hubungan tu di dunia. Kan tunggu kat akhirat besok. Kat dunia ni lah. CD pun tak buat, tak tahu je. Macam mana kat sana. Ada hubungan. Dan ada syafaat kasih tadi tu. Kerana para guru itu adalah perpanjangan daripada Nabi SAW. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama, para guru itu pewaris Nabi. Maka apa yang Nabi dapat, syafaat Nabi besar lagi lah. Syafaat guru ni kecil sikit. Hanya khas pada anak-anak murid yang hampir tu. Itu pun kalau guru tu masuk syurga lah. Kalau dia pun masuk sama dalam tu, nak syafaat macam mana? Berdoa lah. Wallahualam. Ada lagi? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi bisultani bil ilmi kudabana usta'amin asarana. Wa asyuhan bil i'tibari afkarana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.